Oke, lagi bareng Babe Solihin yang gantengnya dari kecil. Saya rekomendasikan buat cukur cepak. Postur tubuhnya recommended. Langsung saja kita eksekusi dari guard nomor 4 close lever. Guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing. Persistence and obsession, that's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. Don't change it, who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and dan untuk mempermudah proses pembuatan kotak rambut di bagian atas, bisa kita gunakan guard nomor 2 close lever. Kita hajar terus bagian atas. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit. Kemudian bisa kita lanjutkan proses pembuatan gradasi dengan menggunakan guard nomor 1,5 close lever. Kita ayun clippernya dari bawah ke atas, kita connecting dengan guard di atasnya. Oke, bisa kita tipiskan kembali rambut bagian bawah untuk memunculkan flat dari bawah ke atas dengan menggunakan guard 1 close lever agar gradasi lebih sempurna. Don't change who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions. Proses selanjutnya yaitu membuat lebih tipis lagi rambut di bagian bawah, yaitu dengan menggunakan no guard atau zero clipper. Kita habiskan rambut di bagian bawah, langsung kita connecting dengan guard nomor 1. Step ini kita mainkan levernya, bisa kita close terlebih dahulu, kemudian kita open levernya untuk menyambungkan rambut di atasnya. Oke, gradasi rambut di bagian bawah udah semakin nampak. Kemudian bisa kita detailkan kembali untuk memunculkan gradasi yang lebih sempurna, yaitu menggunakan trimmer. Kita habiskan rambut di bagian bawah agar terlihat semakin tipis di bagian bawah, kemudian semakin ke atas terlihat tebal dan connect dengan rambut yang paling atas. Bro,
Proses pembuatan gradasi di rambut bagian bawah udah selesai. Selanjutnya proses terakhir yaitu pembuatan kotak pada rambut di bagian atas. Kita berpatokan dengan guard sebelumnya yang kita buat, yaitu guard nomor 4. Kita sambungin semua sudut kanan, kiri, dan depan. Kita connecting dengan guard sebelumnya di bagian kanan dan kiri menggunakan patokan guard nomor 4. Kemudian di bagian tengah paling tipis yaitu menggunakan guard nomor 1. Kita connecting saja samping kanan, kemudian kiri. Kita lanjutkan kembali di bagian depan dan belakang. Oke, saya rasa tutorialnya sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih, bye bye. The end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear.